PCB OD38 Dural dengan seri terbaru. Model tumpuk pastinya sudah CNC ya sobat bediler. Untuk finishingnya glossy dan pastinya rapi banget ya sobat bediler. Halo semua, welcome back to Armada Rival Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia. Armada Rival Indonesia bukan sekedar channel yang mereview tentang senapan angin saja, tapi juga berisi tentang edukasi, tips, and trik seputar dunia perbedilan. Saya dalam segmen kali ini di event Desember Cuci Gudang, Ruin mau menginfokan lagi nih, ada senapan PCB OD38 Dural dengan seri terbaru. Nah, untuk harganya ini nanti langsung ikut harga cuci gudang ya sobat bediler. Yang mau tahu seperti apa senapannya, simak video berikut ini. Untuk cara order di Armada Rival Indonesia ada berbagai macam pilihan ya teman-teman. Yang pertama, kalian bisa COD pengiriman ke seluruh Indonesia. Yang kedua, bisa kredit hingga 24 kali cicilan dengan DP 0 rupiah. Yang ketiga, kalian bisa order melalui marketplace. Link ordernya by request ya, ada Tokopedia, Shopee, dan juga Blibli. Kemudian yang mau WA langsung juga boleh banget ya, nomor WA-nya cuma 1 di 0811-3052-5888. Dan buat kalian yang mau cek langsung katalog dari Armada Rival Indonesia, bisa mengunjungi website kami di www.armadarivalindonesia.com. Dan kemudian untuk sosmednya jangan lupa di follow ya, ada TikTok, Facebook, dan Instagram. Dan buat kalian di seluruh Indonesia harus selalu waspada dan berhati-hati karena di zaman sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan CV Pesan Air Rival atau Armada Rival Indonesia. Tapi dari nomor WA, nomor rekening, ada marketplace, sosmed, dan lain-lain bukan yang kita promokan di YouTube ini. Jadi buat kalian harus selalu berhati-hati. Dan buat teman-teman yang order di Armada Rival Indonesia pastinya akan mendapatkan benefit atau keuntungan yang sangat melimpah. Yang pertama, akan mendapatkan senapan dengan kualitas terbaik karena sudah melalui proses quality control. Ada video tes akurasi, video pengecekan senapan, dan video proses packing. Kemudian ada gratis packing kayu untuk semua pengiriman senapan. Lalu ada juga asuransi di ekspedisi, jaminan paket sampai sesuai pesanan. Dan tidak hanya itu ya teman-teman, kalian juga akan mendapatkan gratis servis selama 3 tahun. Dan yang terakhir ada garansi retur yang berlaku selama 3x24 jam yang berlaku. Dan bisa diklaim kalau kalian kirim video unboxing untuk mengecek kondisi senapan dan kelengkapan orderan kalian. Tanpa video tersebut, garansi servis dan returnnya hangus. Untuk videonya jangan lupa kirimnya ke nomor WA Armada Rival Indonesia. Oke teman-teman, jadi senapannya ada di depan Dorin ya di sini. Kalau dari mereknya ini merek lama ya sobat bediler ya. Ini mereknya Fiction, tapi ini seri terbaru. Kenapa Dorin katakan seri terbaru? Karena ini model popornya baru dan warna varian dari chambernya baru ya sobat bediler. Nah, nanti untuk warna chamber yang pertama di sini ada warna hijau botol seperti ini ya. Jadi warnanya hijau gelap. Lalu ada juga warna silver atau abu-abu. Oke, untuk spesifikasi dari PCB Fiction Pro OD38 Dural ini tidak jauh berbeda dengan PCB Dural OD38 yang lainnya ya sobat bediler. Untuk larasnya ini dari baja, panjangnya kurang lebih 60 cm, sudah dilengkapi dengan drat peredam di bagian ujung. Di bagian tengahnya ini ada satu cincin laras. Lalu untuk larasnya ini kurang lebih OD13 ya kalau nggak salah dari baja. Lalu untuk bagian manometernya ini ada di depan. Safety pemakaian 2000-2300 PSI, maksimal di 2700 PSI. Untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan, di sini include coupler jantan mini ya teman-teman. Dan untuk bagian tabungnya ini terbuat dari bahan dural OD38mm. Oke, next kita ke bagian chambernya. Di sini terbuat dari bahan dural, model tumpuk, pastinya sudah CNC ya sobat bediler. Di bagian kiri di sini ada mereknya Fiction dan di bagian kanannya ini ada logo Fiction dan nomor IDM-nya. Kemudian untuk bagian kansel kokangnya di sebelah kiri, ini tidak bisa custom kiri kanan, jadi paten di sebelah kiri saja. Untuk set levernya, tentunya ada di sebelah kanan. Ini 1 kali tarikan grendel ya teman-teman. Kemudian untuk bagian drat pengaturan powernya di sini sudah tersedia. Kalian bisa mengatur powernya tinggi atau powernya standar, itu sesuai kebutuhan saja. Untuk model picunya di sini, model picu trigger match, sudah dilengkapi dengan safety atau pengunci picu dan ada pelindung picunya.
Untuk popornya di sini eksklusif sekali ya Sobat Bediler, terbuat dari bahan kayu sungkai, warnanya krem cerah seperti ini ya. Jadi warnanya tuh krem, bersih banget. Untuk finishingnya glossy dan pastinya rapi banget ya Sobat Bediler. Untuk modelnya di sini up down, tapi kalau kalian nggak suka di ke atasin kayak gini, nanti bisa di atur sendiri ya di sini. Nah, di sini ada baut kunci L-nya untuk kalian atur mau dibikin up down atau klasik kayak gitu. Oke, untuk spesifikasi seperti itu saja ya Sobat Bediler. Habis ini kita mau tes FPS dulu, kira-kira apakah stabil angin dari PCP Vixen Pro OD38 Dural. Simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini kita ukur dulu ya untuk panjang laras dan juga panjang keseluruhan senapan. Oke, untuk panjang larasnya di sini, oh ternyata tidak sampai 60 cm ya Sobat Bediler. Di sini kalau sampai ujung nepel peredam itu 56 cm. Kalau untuk larasnya saja sih kurang lebih 53 cm kalau dari real ukuran larasnya saja. Sekarang kita ukur untuk panjang keseluruhan. Keseluruhan di sini 100 cm saja. Sekarang kita timbang dulu. Oke, untuk berat dari senapannya di sini 3,3 kg. Jadi, kategorinya tidak terlalu berat ya Sobat Bediler. 3 kg lebih sedikit. Oke, tadi sudah kalian lihat ya untuk hasil dari tes FPS-nya. Anginnya stabil ya di angka kisaran 900 FPS. Nah, ini bisa juga kalian pergunakan untuk big game ya Sobat Bediler. Oke. Kita bahas speknya tadi sudah, terus timbang dan ukur pun juga sudah. Sekarang kita infokan untuk harganya ya Sobat Bediler. Nah, harganya di sini ada harga promo cuci gudang sama ada harga katalog ya Sobat Bediler. Spesial untuk harga katalog, nanti akan mendapatkan bonus eksklusif Topi Fiction dari Armada Rival Indonesia. Oke, kemudian di sini untuk harga dari cuci gudangnya itu cuma Rp1.900.000 saja. Untuk kelengkapannya nanti ada surat-surat ya, STKS, SPK, dan kartu garansi. Kemudian untuk harga dari katalognya yaitu dari Rp3.000.000 menjadi harga Rp2.248.000 saja. Kelengkapannya nanti lebih lengkap banget ya Sobat Bediler. Yang pertama ada tas senapan, kemudian ada tali sandang, ada peredam, magazin, mimis, gantungan mimis, dan surat-surat. Tidak lupa ada bonus eksklusif Topi Fiction. Dan untuk pembelian senapan di bulan Desember ini nanti, kalau bonus kalender 2024 nya masih tersedia, akan kita kasihkan buat kalian ya Sobat Bediler. Oke teman-teman, untuk cuci gudang kali ini kalian juga bisa klaim tebus murah. Yang pertama ada tebus murah pompa PCP dari harga Rp1.000.000 menjadi harga Rp540.000 untuk motif kamuflase. Kalau yang polos silver harganya cuma Rp500.000 saja. Yang kedua ada teleskop discovery dari harga Rp850.000 menjadi harga Rp685.000. Lalu ada teleskop spike ukuran 39x40 dari harga Rp450.000 menjadi harga Rp285.000. Kemudian ada juga mimis Jaguar Box
dari harga Rp125.000 menjadi harga Rp65.000. Dan yang terakhir ada set aksesoris ya teman-teman. Untuk merek Vixen ini, Rudin sarankan mengambil set aksesoris eksklusif. Untuk harganya itu kurang lebih Rp169.000 saja ya. Nanti sudah mendapatkan tali peredam, mimis, magazine, holder, dan surat-surat kelengkapan. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Apapun senapannya, Armada Rival Indonesia. Solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye.